19 tahun, 10 Perdana Menteri, lebih 3 rampasan kuasa. Jawapannya ada dalam politik Thailand. Pemimpin Thailand datang pergi, ditukar seolah-olah mengganti kereta. Bukan Thailand namanya jika tidak kerap mengganti pemimpinnya. Dalam tempoh hampir 20 tahun, pemimpinnya berganti hampir kerana sebab yang mirip. Protes, ekonomi dan soal keselamatan khususnya di selatan Thailand. Era Thaksin Shinawat ketika bermulanya protes yang sampai sekarang tidak surut. Marah rakyat kerana kenyataan Thaksin dianggap tidak menghormati raja yang merupakan simbol kedaulatan negara. Pentadbiran selepas itu begitu juga. Semak Sundaraveh, tukang masak selebriti dipilih parlimen. Tetapi beliau tidak lama di pentas politik Thai. Turun kuasa kerana mahkamah mendapatinya bersalah dengan penyalahgunaan kuasa. Nasib Som Chai Wong Sawat juga mirip. Tidak lama memerintah Thailand hanya kerana undang-undang negara itu enggan menerimanya. Tetapi senario ketika Apisit Phetchachiva berlainan pula. Dipilih parlimen tetapi bukan mandat rakyat menerusi jalan pilihan raya. Apisit, peneraju demokrat, parti pembangkang utama Thailand hanya sempat jadi Perdana Menteri 2 tahun saja. Ini kerana proses pilihan raya mahukan parti Puak Thai mentadbir, sekaligus membawa Yingluck Shinawat ke tampuk kuasa. Pasca Apisit dan pemerintahan Yingluck, senario politik Thailand masih tidak berubah. Penganalisis melihat, pengaruh Thaksin kekal kuat walaupun sudah hidup dalam ruangan. Pada 6 Mei 2014, Mahkamah Perlembagaan Thailand memutuskan Yingluck Shinawat dan 9 menteri kabinetnya perlu letak jawatan kerana didapati salah guna kuasa. Beliau hanya menjadi Perdana Menteri selama 1,000 hari.